Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pipa Rosita dalam Bumi. Kali ini saya tepat berada di depan pintu laboratorium akuntansi, di mana di sini sedang diadakan kegiatan uji kom atau uji kompetensi jurusan akuntansi SMK Cijangkar tahun 2017-2018. Biar gak penasaran, yuk kita intip. Ibu, permisi, mau ganggu waktunya sebentar, boleh? Oh iya, boleh. Ada apa ya? Jadi saya mau bertanya, bagaimana proses kegiatan uji kom jurusan akuntansi di SMK Cijangkar pada tahun ini? Oh iya, untuk SMK Cijangkar, uji kom tahun ini yaitu dibagi dua sesi ya. Yang pertama yaitu akuntansinya manual, yang kedua yaitu mayor. Jadi yang manual itu yang pertama mulai dari bukti transaksi sampai laporan keuangan. Terus sesi yang keduanya yaitu komputer akuntansi, sama yaitu mulai dari bukti transaksi sampai laporan keuangan. Yang membedakannya, kalau komputer akuntansi nanti hasil laporan keuangannya bisa langsung di print. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, amin. Kakak, maaf ganggu waktunya sebentar. Oh, boleh. Ada apa ya? Kakak lagi ngerjain apa? Kita di sini sedang mengerjakan komputerisasi akuntansi menggunakan aplikasi Mayob. Dan sekarang saya tengah mengerjakan record journal entry yang nantinya akan dicetak sebagai laporan keuangan. Terima kasih Kak atas waktunya. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih. Nah, demikian kegiatan uji kom yang dilaksanakan di SMK Cijangkar ajaran 2017-2018. Semoga sedikit banyaknya telah memberikan informasi mengenai kejurusan akuntansi khususnya di SMK Cijangkar. Saya Tita Rosinta dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.